Balas dulu, balas. Hello Earth, welcome back with me and the Evo 8MR and we are the Earth. Okay guys, jadi akhirnya kita entah kenapa tuh ada angin apaan, mungkin karena gara PPKM ya, jadi stay at home segala macem. Jadi nanti malam tuh kita mau ceritanya manasin Evo. Ya pokoknya kan stay safe semua, kita kalau bisa jangan ke tempat ramai dulu. Jadi mungkin nanti kita mau malam tuh mau konvoy, mau manas-manasin mobil, semua mobil di sini gitu. Nah, sebenarnya Alvin punya satu mobil simpenan yang dia lebih sayang dari even Porsche-nya, walaupun emang baby dulu ya, yang gallon baby ini. Nah terus baru ini nih, Evo 8MR yang kemarin-kemarin gue denger-denger udah MM-an harganya. Jadi ini kemarin sempat mati lama, ditaruh di depan. Terus tadi malam ngobrol-ngobrol akhirnya ini pengen dinyalain nih, pengen kita bawa jalan-jalan, kita foto-foto kali ya, foto-foto di tempat sepi. Yang pasti tetap protokol. Ini gue nggak pakai masker karena ya lagi kosong juga, lagi istirahat, jadi gue nggak pakai ya. Jadi tadi pagi tuh pertama masalahnya akinya emang udah kelamaan diem mobilnya akinya, jadi sekarang kita lagi cas dulu. Terus ini pakai aki lain dulu. Terus pas sudah nyala ternyata di bagian belakang sini waktu itu udah dibenerin, cuman namanya selangnya ada retak ya, retaknya tambah parah. Jadi yang belakang sini tadi radiator ada bocor, tadi kelihatan tuh bintik-bintik di jalan ya. Nah tadi udah dinaikin lift dan ternyata emang di situ bocor ya. Jadi tadi kita lagi dinginin dulu mesinnya nih, udah lumayan adem sekarang. Untungnya sih nggak sampai overheat, udah dimatiin mobilnya. Jadi tadi coba-coba akhirnya ketahuan di belakang situ ada bocor, keluar airnya. Kita mau benerin dulu, nanti kita copot-copotin nih abis istirahat mungkin ya. Ini lagi istirahat dulu. Ini tadi kipasnya kita nyalain nih, kita pakai extra fan lain dulu buat dinginin di belah sini. Nanti kalau udah mungkin di next content ya. Next content kita bawa Evo jalan-jalan malam-malam, kita bikin video. Yang pasti ini berat tak juga. Dan ya nanti mungkin di next video kita pas udah nyalanya udah bener semua, kita tunjukin. Jadi ini kita tunjukin dulu speknya ya. Pertama, sebenarnya udah pernah dibahas, cuman waktu itu ada yang request juga, jadi gue bahas lagi. Ini udah full AMS, troker kit 2300, Fiorelle juga pakai AMS, blow off-nya pakai tail, Westgate juga pakai tail. Terus ini Equalink header ya, bikinnya dulu di Jakarta di Budi Kenal, di pokoknya ini produk ya, yang rakit produk. Ini 500 HP-an pokoknya mobilnya. Terus nih oven filter ya, ini pakai KNN. Terus udah custom piping semua, stroker kit. Terus ini harusnya gua nggak bocorin sih, bodo amat ya. Sorry Vin. Iya. Terus Fiorelle-nya ini pakai Sart. Oil cat tank-nya pakai Casco. Terus intercooler-nya pakai AMS juga. AMS itu apa nih? Gue ntar salah lagi ketawain gue. AMS kalau nggak salah, pokoknya banyakan ini AMS sih. Terus nanti kita juga mau ganti ini timing belt, udah jelek. Takutnya mau ditarik-tarik sama Alvin, nanti gue mau gantiin dulu. Terus sama yang bocor itu, kita mau benerin juga. Sisanya sih skimmer pipe ini ke bawah. Terus piping knalpotnya ini udah full pakai straight pipe custom gitu, cuman di belakangnya tetap pakai tabung Riley Arts gitu. Oke, terus untuk eksterior nih, kapesin karbon, fender karbon, bumper karbon, Voltex gitu, full karbon. Jadi depannya, kalau di depan, jadi mobil kayak warna hitam ya. Cuman kalau kapesin ini model-model standar gitu. Terus spion nih pakai Riley Art. Kita bahas body dulu ya. Terus side skirt nih, di belakang ini ada Riley Art juga. Shark fin atas Riley Art. Bagasi belakang karbon dari Seibon. Kapesin juga Seibon. Ini customan kita nih, tadinya pakai wing gitu, cuman Alvinnya bosen katanya, jadi pakai ductile kayak gini. Ceritanya kayak mobil-mobil drag gitu ya.
Cuman kalau nanti kayak bosen lagi dia mau pakai wing standarnya lagi deh. Terus ini yang tadi gue bilang pakai rally up knalpotnya. Terus di sini ada karbonan untuk heat protektornya si knalpot nih, pakai rally up juga untuk bumper belakang standar. Oke, terus ke kaki-kaki. Pertama ini udah coilover ya. Coilovernya pakai Tain Flexi. Terus untuk pelek pakai T37SL 9.5 ET22. Benar. 9.5 ET22 dan bannya dibalut pakai Campiro SX 265 35 18. Biasalah. Cuma ini ban buat harian dia. Kalau lagi ntar pakai track day atau di iseng-iseng ngegas tuh biasanya pakai Advan Nova, lagi disimpan di atas. Kemarin mau dipasangin ke Kenjo, cuma peleknya kelebaran, jadi nggak dipakai deh ban Nova ya. Oke, terus yang unik ini di interior. Pertama speedometer ini udah pakai Rally Art. Terus untuk meterannya ini Rally Art. Ini juga pakai Rally Art nih snob-nya. Terus handbrake sama pedal si apa sih, pedal gas gituannya pakai Sparco. Nah, terus ini joknya ini pakai Bright bucket seat, terus ditemenin sama seat belt 4 titik Takata. Yang ini juga Takata sih. Oke, terus sisanya standar, cuma yang paling unik di sini. Oke. Di sini ada bucket seat tapi buat bayi. Jadi seat baby chair ya. Ini pakai Sparco. Jadi nemenin si pedal-pedalnya. Cuma ini buat bayi doang. Jadi buat anak-anak seumuran gue gitu yang udah gede-gede, mau sekurus apapun enggak bisa duduk di depan. Jadi ini khusus buat bayi. Jadi emang Alvin punya bayi ya? Bikin dulu kali, Vin. Yeah, boy. Oke. Sip, terus ini jadi Evo 8 MR. Pelek standarnya itu kaleng. Jadi ini kalau dibilang mau pakai pelek standar, bang, cobain iseng. Nah, nggak bisa, peleknya kaleng. Karena MR gitu emang build-nya emang udah langsung buat mobil build gitu. Jadi datang tuh nggak ada head unit, peleknya pelek kaleng. Yang gue diceritain ya, pelek kaleng. Terus tapi remnya udah Brembo nih bawaannya. Terus jadi Alvin pas beli tuh langsung pakai velg Advan RS yang sekarang ada di Legdome. Nah, ini velgnya terakhir SL nih. Menurut kalian gimana? Kalau gue lagi komporin, dia punya CCW, pasangin ke sini. Kita bikin Evo Stance tapi full build. Pada setuju nggak? Komen aja di bawah. Gue sih pengen banget. Oke, terus untuk bagian mesin tadi ada yang kelupaan. Ini clutch-nya udah pakai double clutch, pakai Ogura ya. Jadi ini koplingnya sih rada-rada, aduh, bikin sakit kaki gitu. Terus ECU-nya nih, ECU-nya pakai ECU Link dan di sininya ada meteran juga dari APXi di situ. Terus turbo timernya pakai APXi juga, full original semua. Nah, yang itu APXi itu gua nggak bisa baca tuh, ada tulisannya segala macem, gua nggak bisa baca. Jadi kalau buat jelas-jelasnya banget nanti mungkin setelah mobil nyala pas lagi test ride ulang, nanti Alvin yang jelasin lebih lengkapnya lagi. Untuk sementara sih, gue spek mesinnya tahunya segitu daripada gue dibilang soto ya. Cuman ini kita ngasih tahu nih apa aja yang kalau mobil kalian jarang pakai, apa aja yang rusak segala macam. Jadi yang paling penting itu karet-karet kalian cek sebelum kalian pakai, nggak tahu overheat malah mobilnya jadi rusak gitu. Jadi ada baiknya kalau mobil udah lama diem kayak gini dicek semua. Jadi tadi udah ketahuan itu. Nanti sekalian gue mau bersihin businya juga. Kalau businya emang udah kurang oke, sekalian kita ganti oke. Pakai iridium, dan ini olinya yang rada susah nih. Kalau ganti oli harus beli oli HKS dulu dan itu pre-order kalau di Cirebon. Jadi kita harus order dari luar kota, yang rada ribet itu sih gitu. Mantap. Jadi mungkin yang nanti gue servis pertama timing belt segala macam gue mau ganti dulu. Terus busi-busi kita cek. Terus yang tadi bocor tuh sambungan radiator yang di belakang itu nanti kita mungkin ganti karetnya. Atau kita buat sementara mungkin dipotong ujungnya dulu karena retak ujung lagi untuk kedua kalinya. Jadi mungkin si karetnya udah rada keras gitu. Terus sisanya udah masih oke semua sih. Kopling segala macam masih bagus. Cuman paling ini ban kelamaan diem juga jadi udah ada retak-retak dikit. Cuman masih oke sih. Cuma penyakit ya kalau pakai 265 di sini belakang tuh gesrot. Jadi kalau bawa orang tuh gesrot parah. Jadi kalau sendiri masih rada oke sih.
tapi buat narik-narik jadi kurang enak nih. Mungkin nanti gue pengen pasangin Alphard Nova-nya kalau emang Alvin mau narik. Gue pasangin Alphard Nova atau belakangnya. Nah, penyakitnya gini nih, keselnya nih. Ini kan AWD. AWD itu pelek depan sama belakang, kalau bisa yang beda cuma offset. Kalau lebar itu harus sama dan profil ban harus sama. Kenapa? Karena nanti ngebacanya si AWD-nya tuh, kalau ini beda beban, malah bikin jadi error. Makanya ini harus rata. Tadinya gue pengen banget isengin, pasangin CCW-nya langsung. Bahkan kebanyakan narik, malah lebih gak keserot gitu. Cuman foto-foto pakai CCW, nah ini kagak bisa. Jadi ya mungkin sebentar gini dulu, atau bannya diganti. Oke, jadi buat yang kepo-kepo, detail build-nya gimana udah sering banget di Earth Auto Concept atau Earth Premium tuh udah sering post ini. Kalian langsung bisa lihat aja, dan video-video sebelumnya udah banyak sebenarnya. Cuman ya ini kita ngasih tahu kondisi sekarang aja, karena kemarin sempat hilang lama, mungkin di channel kita juga udah hilang lama. Jadi mungkin ke depan-depannya ada ini beberapa kali. Yang pasti setelah dibenerin, kita test ride, terus pas lagi nanti foto-foto malam. Waktu itu juga pernah diadu sama expander, suaranya kencengan expander sih. Temen, tarikan jauh, yoi, ini dong. Oke, terus jangan lupa juga subscribe, cek 7 Instagram kita di sini, dan jangan lupa, Earth Season 2 udah mau habis, langsung aja guys. Jadi mungkin terdapat topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.